Pemerintah Kota Semarang menggelar event Afternoon Tea bersama pegiat wisata Kota Semarang. Kegiatan ini untuk mendengarkan ide baru membangun sport tourism di Kota Semarang. Acara ini dihadiri oleh Ketua Koni Kota Semarang dan pegiat wisata Kota Semarang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari menyebut, perlu masukan dan ide baru untuk memajukan wisata Kota Semarang khususnya sport tourism. Pemerintah itu ngobrol sesama pemerintah sendiri maka kurang wow. Tapi kalau dengan pegiat wisata ini biasanya muncul ide-ide baru yang belum pernah kita pikirkan. Hari ini kita akan bicara dengan tema sport tourism. Sport tourism yang seandainya ini sudah mulai marak di Kota Semarang sebetulnya sudah banyak dilakukan. Tetapi ada banyak hal juga yang ternyata kita gali dan muncul ide-ide baru.